Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mimi Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai netizen yang nyinyirin Ira Nanda karena gabung circle Aurel Hermansyah, Lesti dan juga Syifa Hajju, guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul di sini ya, guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, baru-baru ini selebgram Ira Nanda menjadi sorotan netizen dan kena nyinyir karena gabung dengan circle artis Indonesia bernama Geng Mamayu. Sebelumnya, selebgram itu viral karena mempublis perselingkuhan suaminya bersama dengan pramugari hingga followers Instagramnya naik pesat karena banyak yang bersimpati pada kisahnya itu. Dan dirinya juga sempat menuai hujatan setelah diduga kembali bersama dengan sang suami karena keduanya terlihat dalam satu acara baru-baru ini. Netizen pun guys menudingnya terkenal jalur bongkar aib suami hingga menjilat ludah sendiri dan sekarang dirinya kembali dihujat setelah muncul bersama dengan Geng Mamayu yang beranggotakan Lesti Kejora hingga Aurel Hermansyah. Geng Mamayu sendiri berisikan artis muda Indonesia yang terkenal karena beranggotakan seperti Lesti Kejora, Aurel Hermansyah, Dinda Hau, Kesha Ratuliu, Syifa Hajju, Melody hingga Marjin. Lalu muncul dugaan bahwa dirinya kini bergabung dengan geng hits itu karena sang selebgram seringkali hadir saat Geng Mamayu tengah melakukan arisan rutinnya, guys. Sayangnya kehadiran Ira Nanda di antara personil Geng Mamayu itu menuai respon tak welcome dari netizen. Mereka menyebut dirinya tak pantas masuk geng itu, apalagi jadi artis modal buka aib suami. Netizen juga mengatakan bahwa Ira Nanda tak tahu malu setelah mengumbar aib suami hingga balikan sama suami setelah mendapatkan popularitas dan juga kekayaan. Gimana guys pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.